udah siap jadi ibu rumah tangga ya? Dengan ya dari dulu jaman. Juga kan udah siap. Hah? Siap mas, siap, cuman laki-lakinya siap apa enggak? Udah pernah ya? Udah dua. Ya Allah, gue lupa sih. Tapi emang mau berumah tangga lagi gak sih? Berumah tangga lagi ya, mau sih A. Ya. Mau. Beneran. Mm-mm. Syaratnya apa sih? Tadi udah ngebahas sama Gigi deh. Yeah. Kan punya anak lagi ya, Gi. Tapi pengen cewek gitu. Aku siap. Aku siap. Enggak ada yang nanya lu. Enggak, aku siap doain kamu. Kamu udah pernah digoreng belum? Aku tuh bilang aku siap cariin pacar. Emang kamu udah punya pacar belum? Cariin doa. Ah, kan temennya banyak. Mau enggak? Enggak cariin yang belum. Oh, iya, enggak bener. Mau enggak sama Asmin Kader? Abang gua. Bisa Asmin Kader. Bisa dadanin listrik. Ngecuk bila. Nah gini deh. Bisa. Jadi apa gue nih pasal yang keder dong. Dulu kan mantan suami lu pernah orang Manado. Manado udah. Udah. Jawa Amerika udah. Udah. Manado juga itu. Manado Amerika. Manado Amerika udah. Ya. Manado sudah. Orang Sunda. Iya. Mana orang Sunda? Iya. Oke enggak? Oke enggak? Gue tau nih. Gue tau nih. Oke enggak orang Sunda? Tapi A tau semua sih. Orang Sunda gimana? A tau nih. Oke. 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 Ini orang Sunda. Kadang-kadang ngacing butuh uang juga nih. Iya dia kan kadang-kadang ya. Enggak juga sih kamu bagus dan dapat pahala. Banyak cara dapat pahala tuh banyak masya Allah ya. Kriteria calon suami kamu gimana kriteria? Kriteria calon suami gue ya. Gue gitu ya. Sebagai seorang perempuan, apalagi gue nih mandiri banget. Saya. Kenapa sih? Butuh suami yang kaya enggak? Kaya enggak mesti, cuman yang penting dia royal. Jadi kalau cowok maaf nih belum punya pekerjaan tetap percuma susah. Percuma kaya tapi kalau nggak royal bener nggak? Bener. Tapi kalau cowok yang belum dapat pendapatan masih gue gaji juga nggak mau. Iya kita realistis aja karena bukan materialistis. Anak empat. Aja sebulan. Wah emang berarti. Ya, tapi emang bener nggak? Kita ya. Harus berpikir ke situ deh, bukan karena kita matre ya, tapi karena kita being realistis gitu. Kalau anak 4 tuh per bulannya berarti berapa tuh sengit kira-kira? Lalu anak 2 aja lebih dari anak gua 4. Kan anak gua banyak. Lalu sekolah berapa banyak? Maksudnya gimana? Maksudnya banyak anak-anak. Anak karyawan. Anak yatim juga usah tulin. Anak janda-janda yang gua sampein. Janda-janda? Iya. Lu nyantunin jandanya apa nyantunin? Ya, bukannya kan berbuat baik sama siapa aja. Jangan jalin itu. Ya Allah salah ya. Anak-anak siapa kamu santri? Ah, minyak panas nih kayak melepuh. Oh iya. Ya. Bisa artis siapa? Ariel, Raffi Ahmad atau siapa? Marcel atau Stephen William? Atau Hidung? Dirli atau siapa lagi yang tipe-tipe lu deh? Yang keren-keren siapa misalnya? Vino Bastian? Arman Kader? Bapak gua, Nah, siapa bapak kalau gua artis dong. Di Indonesia? Artis siapa? Di Indonesia. Atau terserah politikus kayak mau apa siapa sosok di Indonesia? Siapa? Yang lu sebutin Asmin Kader lagi? Ya, bukan kan, aku kan bilang kan contohnya misalnya politikus ada yang ganteng. Kalau misalnya, siapa Sandi misalnya? Uno. Sandi Uno. Sandi gua suka. Ada lagi Mas Anindya Bakri. Ah iya. Lu ngerti juga ya. Kalau aku suka siapa ya politikus? Politikus nih. Ya, atau enggak pejabat yang atau enggak artis tipe-tipe kamu tuh yang gimana? Charming, yang charming. Kalau orang biasa kita tapi aku suka laki-laki yang gagah. Gagah. Aku suka laki-laki yang gagah. Tapi berewokan, berkumis, ya, atau enggak? Ya, dia berkumis, berewokan iya. Berkumis. Iya. Berewokan. Kalau dia suka politikus, gua poli kucing. Apa tuh? Poli gigi lo. Poli gigi. Tapi Stephen Pasaribu itu katanya pacar lu sekarang. Bukan, dia udah jadi Stephen Pasaratus. Enggak, Stephen itu ya kita begini-begini aja, pacaran juga enggak gitu. HTS juga. Sekarang HTS kan jadi kayak lebih ke berteman aja gitu karena enggak. Jadi Marcel enggak? Marcel enggak tipenya. Enggak, Marcel enggak punya pacar. Stephen pasar ibu enggak? Enggak. Berarti juga. Siapa? Sekarang udah ada. Pasti udah ada dong. Sekarang kalau dekat mah ada ya, maksudnya kalau kayak belum di expose belum. Siapa tapi tipe kalau artis siapa yang suka? Kalau artis kayak siapa ya? Kayak Ariel suka. Boy William. Raffi Ahmad. Sudah. Iya. Gua masuk nih. Suka rekeningnya. Depan binnya pisang berani-berani sih selin ya. Rekeningnya. Rekeningnya benar. Biar pekerjaannya boring lu. Semua kasih kuasa aja. Enggak kan maksudnya sebutin. Ini ada enggak jantung, Bu? Ada. Mau pakai apa? Kan orangnya hatinya baik. Sendok semen juga ada. Baik sih baik ya kan. Terus kalau misalnya cowok yang ada di depan mata lu tiba-tiba, oke senang banyak kamu nikah tahun ini. Mau lihat-lihat dulu lah. Enggak langsung nikah-nikah aja gitu. Katanya lu udah si Lucia. Ya, nikah tuh kan bukan main nikah aja. Ya. Kamu aja nikah langsung sama aku aja mau jadi nikahin. Enggak gitu. Boleh enggak dicari coba gitu kayak cerita.
pacaran nih. Hah, aku bukan tipe yang mau dipacarin ya. Aku enggak, aku mah kamu langsung nikah. Enggak, udah jangan malu di depan kamera, kamu ngebet pengen nikahin aku. Enggak, maksud aku. Ah, udahlah. Gua tuh ngomong aja dari awal gimana. Orang lain dia dulu. Yang lain kan cewek-cewek gua pacarin. Sadap. Gua tuh ngomong kayak gitu supaya dia ya udah pergi aja karena enggak mungkin gitu. Enggak, di awal mulanya gimana? Ya dia tuh ceritanya. Kan gua dia udah di umur 25 mau 26. Ya gue kan emang maunya serius dong. Maksudnya gue aja. Jadi mendingan biar dia nggak usah. Kalau misalnya emang dia emang nggak pengen ngeliat ke arah sana, ya udah lu jauh-jauh aja. Gue mau cari yang pasti-pasti. Karena kan pasti lu dapet omongan tentang Raffi Ahmad playboy tahu gitu. Iya. Ngapain gue cuma ditenteng-tenteng dong? Gue nggak mau. Belajar mulai sekarang. Aku ngomong serius dari istri kan berarti sekarang langsung nikahin gue dong. Gak lagi. Bener nggak? Tapi sayang kan. Ya. Sayang kan. Saling melengkapi kan sekarang. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang!